artis ini teman gue rame. Hanya dia. Dia. Hanya dia. Resep dangdut ini. Kopi. 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 Kopi, sugan KDG ku panitia. Ada yang lemas, kasihan deh lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala li wa sabi wa sallim. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Adik-adikku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Alhamdulillah kita semuanya berkumpul di tempat ini. Semoga ini menjadi wasilah kita semuanya diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, adik-adikku. Ya. Wios tati? Wios. Pakai bahasa Indonesia atau Sunda? Sunda. Serius Sunda? Ada yang enggak ngerti Sunda? Cung. Oh, ini enggak ngerti Sunda. Ah, harus pindah ini mah ke Jawa. Halo. Adik-adikku, segala puji dan kesempurnaan puji hanya milik Allah. Sadayana puji kagungan Allah. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis kullulillah. Allah suka memuji dirinya sendiri. Allah juga suka memuji kepada makhluk. Seperti memujinya Allah kepada Rasul, innaka la'ala khuluqin azim, bahwa di Rasulullah itu ada satu hal yang sangat mulia, sangat agung, yaitu akhlaknya. Tapi ada juga yang keempat, bahwa makhluk suka memuji makhluk. Contohnya bahwa ibu kepala sekolah, Ibu Dian itu sangat cantik. Alhamdulillah. Cantik tidak? Cantik. Anu te bilang cantik berarti rabun. Katarak. Mana Ibu Dianya ada?
Semoga saya dikasih sawer karena bilang cantik. Nih, karena semuanya puji milik Allah, apabila kita dipuji sesama manusia, jangan langsung diterima. Karena puji mah milik Allah. Buru-buru kata ulama ucapkan alhamdulillah. Aduh, itu siapa yang ngamerah teh? Namanya Ibu Dewi. Ibu Dewi mari gelis. Biasanya perempuan masuk ulah, tapi kudu buru-buru nyebat ke naon. Nah, hente bilang alhamdulillah. Yang kedua, solawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Baginda Alam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap, ini kita solawat dulu menyambut Rasul. Siap. Saya mau mencoba mana nih, kenceng perempuan atau kenceng laki-laki? Yang paling kenceng nanti dikasih sawer. Siap? Ya. Kompak dulu semuanya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Perempuan, coba perempuan dulu. Saya pantau, tolong kepada para ibu dan bapak guru, tolong dilihat, dipantau siapa yang paling merdu dan yang paling kenceng. Perempuan siap? Yang udah dapat pasti dapat lagi, asal tarik. Siap? 1, 2, 3. Salatullah. Siapa ini? Neng? Siapa? Pak Wahid. Siapa namanya sini, Neng? Cantik? Biar masuk YouTube nih. Gak mau, malu? Takut dilihat pacar? Udah punya pacar? Belum? Belum? Kasih. Siap, cowok? Jangan bikin malu saya. Sebagai laki-laki, tunjukkan kejantanan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Nyirikun hayang dibere. Nah, betul itu yang ditunjuk. Dapat, alhamdulillah. Kasih, siapa A namanya? Agan. Alhamdulillah. Lanjutkan. Simpan di mejanya. Adik-adikku tolong lihat ke sini. Di dalam hadis kunci Allah berfirman, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalaulah, kalau bukan karena Muhammad, tidak akan kuciptakan Nabi Muhammad, apa Nabi A? Jadi Nabi Adam tidak akan pernah ada, tidak akan pernah diciptakan apabila tidak diciptakan Nabi Muhammad. Berarti adik-adikku, Nabi Adam menikah dengan Ibu Hawa, lalu punya keturunan-keturunan sampai ke kita. Berarti hakikatnya kita semua ada, berarti ada percikan dari Nur Muhammad. Makanya wajar apabila orang yang membaca solawat kepada Nabi satu kali saja, Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Suka baca solawat? Suka? Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, adik-adikku, halo?
Ini nih, saya melihat dari profil SMP Negeri 53 Bandung sangat luar biasa. Ternyata ada yang menjadi juara top skor, ya betul katanya ya, di tahun 2003 dalam pertandingan sepak bola. Betul? Ada di sini orangnya yang juara top skor bola. Yang kedua ada yang menjadi juara karate, taekwondo katanya ada. Hah? Ada ya? Tapi kalau melihat dari suaranya, sebenarnya ini harus ada yang menjadi juara Indonesia Idol. Ada yang menjadi juara apa itu? Dangdut itu? Karena suaranya bagus-bagus. Siap dicek, siap? Hanya dia. Kalau perempuan mah yang melo-melonya. Jika umur aku begini, berang atuh. Hari di WC pak tarik-tarik kalau mandi. Ya. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Nah karena nyanyi mah alhamdulillah. Siapa ini yang pakai kerudung hitam dan bajunya merah? Kasih sawer. Ikut KDI ya, tepuk tangan nanti ya dari Pak Wahid tuh. Lanjutkan. Halo adek-adekku, gak apa-apa nih ngadongeng, gak apa-apa. Ada ulama besar namanya Abdul Aziz Adabah. Siapa? Itu kedudukannya di Maroko. Nih. Di saat beliau lagi ibadah, tiba-tiba malaikat datang. Apa kalimat kata malaikat itu? Abdul Aziz, karena naonan maneh ibadah? Karena naonan maneh sholat? Karena naonan maneh puasa? Apa kata Abdul Aziz Adabah? Naon malaikat maneh bet nyarekan jeung alarang jiga kitu? Kata malaikat, Abdul Aziz, sia mah geus dicatet. Namamu tercatat menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Apa kata Abdul Aziz? Halo. Aku tidak ada urusan. Aku mau dimasukin ke neraka, paduleh teuing. Mau dimasukkan ke surga paduli teh teuing eueuh urusan. Yang penting saya tetap ibadah. Tiba-tiba malaikat pergi. Abdul Aziz Adabah tetap melakukan ibadah, tetap sholat, tetap puasa, tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hei anakku, ingat cerita ini, harus diingat. Tiba-tiba malaikat datang lagi lalu memberitahu kepada Abdul Aziz Adabah, Abdul Aziz, meskipun kamu sudah diberitahu bahwa kamu menjadi penghuni neraka, tapi tetap dirimu melakukan ibadah. Allah memberikan rahmat kepadamu sehingga namamu tercatat di dalam surga. Yang tadinya di neraka dicoret, dipinahkan, namanya tercatat menjadi ahli surga. Apa kata Abdul Aziz Adabah? Malaikat,
tong boboraah dicatat menjadi penghuni surga, kamari wae dicatat nama saya menjadi penghuni neraka, tetap ibadah. Komo lamun ayeuna dicatat menjadi penghuni surga tapi eueuh urusan saya mah tetap wae ibadah. Tapi Abdul Aziz Adabag ade punten tinggal bertanya kepada malaikat karena penasaran. Malaikat, yoi, naon sedaku sabab naon, kenapa saya kemari dicatat menjadi penghuni neraka? Cik sena gara-gara naon? Malaikat tersebut memberitahu, lihat kesini. Kata malaikat, Abdul Aziz, ingat gak? Waktu kamu masih sekolah SMP, usiamu 15 tahun, lalu kamu lagi ada di kamar, lagi nyoho handphone, eger tiktokan, meren gitu, ya, kira-kira seperti itu. Ingat gak kamu mendengar suara langkah ibumu? Kamu pura-pura tidur, lalu handphonenya dibalikin. Kamu tahu enggak? Kamu ingat enggak? Oh iya, saya dulu lagi kecil, lagi remaja, di kamar tidur-tiduran, pura-pura sare. Padahal, hey Abdul Aziz Adabag, ibumu datang kepada kamu, sebenarnya ibumu membutuhkan kamu, ingin dibelikan sesuatu ke pasar. Tapi karena melihat kamu lagi tertidur, ibumu kasihan sehingga ibumu pergi lagi tidak jadi menyuruh anakmu. Hei punten, punten. Hei, lihat ke sini. Abdul Aziz Adabag. Gara-gara pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Dicatat menjadi penghuni neraka. Pura-pura tidur. Membohongi ibumu dengan pura-pura tidur menjadi penghuni neraka dicatat namanya. Eta pura-pura tidur. Komo lamun pura-pura init ka sekolah padahal libur hayang dibere jajan. Aya di dieu nu kitu aya. Cacak-cacak pura-pura tidur supaya tidak disuruh sama ibunya dicatat menjadi penghuni neraka. Ini izin berteman dengan seseorang, izin pergi ka sekolah, tapi kalakah abring-abringan jeung babaturanana momotoran. Aya nu kitu di dieu aya. Berbohong ka ibuna. Eta nu kitu siawas. Cirian. Ciri anu sok ngabohong mah biasana nyisirna teh sok kasabeulah. Dah. Dah, geus. Dah, jangan dicabak. Tah lamun sok memotoran komo lamun aya nu asup sok kaluhur buukna teh. Heeh, nah. Tuh, pada dicabak teh sieuneun. Apa? Hey, halo. Gara-gara pura-pura tidur membohongi ibunya tercatat menjadi penghuni neraka. Makanya jangan pernah sekali-kali berbohong kepada ibumu. Ingat kata Imam Al-Ghazali. Hai, halo. Ada yang kepanasan? Ada? Nah, mungkin disawernya. Halo. Siap serempak semuanya siap? Ya. Salatullah salam. Pertama awas hati-hati jangan pernah membohongi kedua orang tuamu. Tapi ingat orang tua menurut Imam Al-Ghazali bukan orang tua yang melahirkanmu, bukan cuma ibu dan bapakmu, tapi yang mendidik kamu. Mengerti ilmu A, mengerti ilmu B, mengerti ilmu C. Termasuk guru yang mendidik kita semuanya di sekolah itu adalah orang tuamu.
Makanya hati-hati, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu berada di ridhonya kedua orang tua, termasuk gurumu yang ada di sekolah. Makanya hati-hati, jangan sekali-kali bikin jengkel guru-gurumu. Siap? Siap. Siap. Pemojong surumpat, surumput, surumpat, surumput, pura-pura KWC. Aya nu kitu aya? Aya. Padahal mah naon? Kantin. Aya nu kitu aya di dieu? Aya. Cung. Cung. Bu, cirian, Bu. Cirian. Awas. Halo. Yang kedua, Nabi Musa pernah munajat kepada Allah, ya Rob, tolong tunjukkan dan beritahu saya siapa yang akan menemaniku di surga nanti. Lalu Allah mengutus Jibril memberitahu kepada Nabi Musa bahwa yang akan menemanimu nanti di surga, ciri-cirinya A, B, C, D, dan ada di satu tempat. Singkat cerita, Nabi Musa datanglah ke satu tempat, lalu dicari dan ketemu orang tersebut. Halo? Halo? Nabi Musa singkat cerita langsung bertamu dan duduk. Lalu diamati, apakah benar dia akan menemaniku di surga? Apa yang terjadi? Nabi Musa mengamati ternyata orang itu keluar dari kamar sambil memikul seekor babi, lalu dibawa keluar, lalu dimandikan, lalu dianduk, dilap, lalu diciumi, lalu dibawa lagi ke kamar. Tiba-tiba keluar lagi membawa babi yang jauh lebih besar, dibawa lagi keluar, lalu disiram, dimandikan pakai sabun, dielap pakai handuk, diciumi, dibawa lagi ke kamar. Nabi Musa penasaran. A, halo. Nabi Musa bertanya, apa yang kamu lakukan wahai pemuda? Pemuda tersebut menjawab, wahai tuan, perlu tuan ketahui bahwa yang saya pikul dari kamar yang pertama itu adalah bapakku. Yang kedua yang jauh lebih besar, aku pikul sama aku mandikan pakai sabun, lalu aku elap pakai handuk, aku ciumi, itu adalah ibuku. Hei, hei, halo, ingat ini. Kata pemuda tersebut kepada Nabi Musa, wahai Tuhan, keduanya adalah orang tuaku. Karena bermaksiat kepada Allah, lalu Allah kutuk kedua orang tuaku menjadi seekor babi. Meskipun kedua orang tuaku menjadi seekor babi yang telah dikutuk, tapi tetap pengorbananku, pengabdianku, rasa hormat dan kasih sayangku kepada orang tua tidak akan pernah aku hilangkan. Ingat, gara-gara sayang, gara-gara hormat, gara-gara tulus merawat, mencintai kedua orang tua, meskipun orang tuanya bermaksiat dan telah dikutuk menjadi seekor babi, tetap dia hormati, tetap dia rawat sebaik mungkin. Dengan hal tersebut, pemuda tersebut menjadi penghuni surga menemani nabimu. Halo? Jadi awas. Maaf, maaf, maaf. Saya mau bertanya, ada enggak di sini orang tuanya yang dikutuk menjadi seekor babi? Berarti anu teu gigideul. Ada enggak di sini orang tuanya yang dikutuk menjadi seekor ayam? Oh, banyak yang tegide. Hei, ingat dengan cerita ini. Makanya jangan pernah kalian bikin sakit hati orang tua. Jangan pernah menjengkelkan guru-guru, pengajar-pengajar yang ada di sekolah. Karena baik buruknya surga nerakanya siapapun tergantung dari ridho gurumu, dari ridho kedua orang tua. Siap? Siap? Semuanya siap? Siap. Gitu dong. Semangat ya. Siap.
Ingat, anak-anakku, hei, lihat ke sini. Laki-laki dulu ya. Saya akan uji sejauh mana kepedulian dan kasih sayang kalian kepada orang tua. Sekalian dengan perempuan saja. Adik-adik semuanya, selamat malam. Saya pakai, saya pinjam dulu ibu kepala. Selamat malam. Tolong tundukkan kepala kalian. Tolong tundukkan. Kalian tahu tidak, orang tua kalian sebelum kalian lahir ke dunia telah banyak berdoa yang terbaik untuk kita. Satu hal yang harus kalian ketahui, ibumu jangankan harta, benda, harga diri, nyawa pun rela dia korbankan asal anaknya besar, asal anaknya sukses. Tolong bayangkan bapakmu. Kalian pergi ke sekolah, bapakmu pergi ke kerjaan, dan kalian tidak pernah berpikir kejadian yang mengancam di perjalanan kepada orang tua kalian. Hei, halo, tolong ingat nama bapakmu, tolong bayangkan nama ibumu. Hei, ini serius ini. Halo. Seandainya kalian pulang dari tempat ini, lalu kalian menemukan bahwa ibumu berbaring di depan rumah dan banyak orang yang berkumpul, ternyata ibumu meninggal, lalu siapa yang mengurus, siapa yang menyiapkan makanan, siapa yang mempersiapkan pakaian? Seandainya mendengar kalian kabar dan masuk melalui handphone, bapakmu di perjalanan terjadi kecelakaan, yang tadinya kalian benci, kalian gak suka, kalian baru akan merasakan pengorbanan perjuangannya orang tua kalian yang sangat luar biasa. Coba kalian pikirkan baik-baik. Coba kita renungkan baik-baik. Betapa susahnya, betapa pedihnya, betapa menderitanya orang tua kalian kepanasan, kehujanan. Kalau kita sebagai anak tidak benar-benar mempersiapkan menjadi anak yang baik, yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Coba ikuti dengan hati kalian. Ikutin kata-kata saya. Kalian mau menunduk atau lihat ke atas atau kemanapun terserah. Tapi hatimu yang berbicara. Ikutin kata-kata saya, wahai adikku. Jangan sampai penyesalan yang akan kalian rasakan. Ikutin kata-kata ini. Mama, maafkan saya. Mama,
saya. Ayah, doakan saya agar menjadi pribadi anak yang baik, agar menjadi anak yang patut dibanggakan. Mama, maafkan saya belum bisa menunjukkan yang terbaik. Ayah, berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam. Ancaman di perjalanan yang mengancam, semuanya tidak dipedulikan demi saya agar bisa sekolah. Mama, ibu, jangan berhenti untuk mendoakan dan terus mengurus kami. Mohon izin semuanya teriak. Mama! Doakan saya, doakan saya. Kalian teriakan, ya Allah, panjangkan usia ibuku. Ya Allah, panjangkan usia bapakku. Sehatkan ya Allah. Sehatkan ya Allah. Selamatkan ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah. Biar menyaksikan kesuksesan saya. Ya Allah. Ijabahlah ya Allah. Kabullah ya Allah. Sekarang mohon pejamkan semuanya. Pejamkan dulu matanya sebentar. Sambil kita bersolawat semuanya bareng-bareng. Biar menjadi doa yang terbaik untuk orang tua kita semuanya. Bareng semuanya. Ya Nabi salam ala. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Semuanya. Ya Nabi ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita semuanya. Al-Fatihah. Adik-adik, halo, tolong
Ini momentum yang sangat luar biasa. Ini kepedulian kasih sayang guru-guru kalian kepada kalian. Makanya kita berkumpul di sini karena tidak mau terjadi hal-hal yang tidak baik kepada kalian. Tolong doa yang terbaik untuk guru-guru kita semuanya yang ada di sini semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Semoga guru-guru semuanya yang ada di sini disehatkan lahir dan batin. Amin. Dipanjangkan usianya. Amin. Dibesarkan milik dan rezekinya. Amin. Gajinya juga naik. Amin. Oh, ada yang tarik, berarti ada yang mau naik terus. Khusus untuk Pak Wahid, kalian kenal Pak Wahid? Ya. Khusus saya doakan karena ini adik kelas, sama-sama waktu di pesantren dulu di Garut. Ya, kita doakan panjang usianya juga. Amin. Ya. Insyaallah siap ngaji kitab juga kalau beliau. Ya, panjangkan usianya, sehatkan lahir batinnya. Panjang usianya tepi ka poe kiamah. Amin. Semuana geus mararaot sorangan we. Bingung kana duh kumaha aing sanu nguburkeun ieu. Ya. Mau didoakan panjang umur mau? Mau. Tepi ka kiamah daek. Sorangan we cuang cil. Seganteng apapun nya. Wah, tinggal sendiri malieu. Halo. Siap semuanya, siap? Nih, ini ada bekal oleh-oleh nih untuk adik-adik. Saya simpulkan dulu nih yang pertama. Tadi yang pertama jangan berbohong. Yang kedua, apa tadi dari dongeng tadi? Cintai, sayangi, rawat orang tua. Awas. Yang ketiga nih. Maaf semuanya nih, sepintar apapun kalian, secantik apapun kalian, percuma kalau cuma untuk di dunia. Percuma kalau cuma di dunia saja kecantikannya tidak dibawa sampai akhirat. Maaf nih, laki-laki, jangan pernah tinggalkan sholat yang lima waktu. Siap. Katanya kan sudah ada musola di belakang. Ya. Manfaatkan, apalagi ini ganteng-ganteng kasep-kasep di kopeah nih, ya. Tapi awas nih, meskipun pakai kopeah, awas lamun asup karena XTC. Ayah nu masuk di dia karena XTC, ayah? Aman? Aman? Ciri-ciri nah, hehe. Untuk laki-laki, XTC. Bukan cirian, jangan, karena kebetulan nih saya sebagai ustadz bekerja sama dengan intelijen, bahkan dengan BIN termasuk dan Intel, jadi akan memantau betul. Setuju Pak Wahid, ibu kepala, apabila ada yang terlibat di sini langsung jangan dibiarkan tindak lanjuti data, panggil orang tuanya. Tanda tangan, mau lanjut sekolah atau keluar. Setuju? Siap jadi laporan? Nah, sepakat, perempuan juga sama? Hah? Awas. Nih. Hei, ciri-cirina anu sok ngebut. Lamun aya anu sok ngebut kan. Ada yang bawa motor ke sini ada? Lain ciri-cirina XTC, ciri-cirina anu ngebut mah kudu husnudon jiga nama hayang modal kaborosotan. Daripada kaborosotan dina jok ngebut we ngoh aya nu ngebut sok. Nah, berarti sok hayang kaborosotan dina motor nah. Makana buru-buru hayang tepat, buru-buru cepet tepi ka imah. Saha eta ditunjuk eta sok ngebut. Pernah kaborosotan? Nah, oh jangan. Siap semuanya? Nih adek-adekku, ingat satu hal. Ya, ingat, sayangi, peduli sama guru-guru kalian, orang tua kalian. Apabila tenurut, silakan.
Ya. Makanya nih. Ya. Ada kuis berapa lagi? Pak Wahid. Sabaraha deui? Laki-laki satu. Cik, siapa yang tahu tadi anu pura-pura tidur saha namana? Anu ngacung. Sini, ah. Itu yang pertama ngacung. Aduh, awas Qur'annya ke atasin dah. Jangan dikasih tahu. Abdul Aziz Adabah. Orang mana? Orang Pangandaran. Siapa namanya? Abdul Aziz Adabah. Evitia di Pas Angga. Kamu orang Korea? Ayo ngaji. Namanya Balerum. Ayo ngaji ya, Mbak. Tepuk tangan. Sing pinter kasih. Alhamdulillah. Perempuan satu lagi. Siapa nama kakeknya Pak Wahid? Siapa lu? Ada yang tahu? Oh, eta mah aku udah budak lanceng. Nah, itu jadi. Nah, eta mah budak. Siapa nama kakeknya? Tahu kalau bapaknya dia mah tahu. Ah. Pertanyaan yang serius. Pak, siapa yang duluan ngacung? Nanti pertanyaannya belum. Siapa nama ibu kepala sekolahnya? Saya juga tahu, tahu. Itu jadi. Cici nggak tahu. Nos. Siapa yang kepanasan yang nggak pindah-pindah di situ? Saya yang pilih. Tetap tidak pindah-pindah kepanasan. Istiqomah. Tuh, Pak Wahid. Yang kepanasan tuh di depannya si bapak tuh yang tirungnya Ah, itu kasih. Cepat ke sini, Neng, dikasih handphone Pro Max 13. Ya, nanti ambil ya. Ya. Satu lagi. Untuk cowok siap? Siapa nama saya? Salah. Siapa yang tahu? Bukan. Salah. Aku tahu. Lengkap, Nak. Kan saya ngasih tahu yang panjang. Oh. Ibu tahu nama saya yang asli? Oh, enggak ada yang tahu berarti enggak jadi. Mau tahu? Ustadz Akew. Dede Suryana Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Bukan, ini siapa ini? Foto ini. Nih, alhamdulillah kasih. Siapa namanya? Munggul Pawitra. Oh, Angora.
kontroversia. Alhamdulillah, tepuk tangan. Alhamdulillah. Hei. Halo. Selamat malam. Selamat siang. SMP Negeri 53 Bandung. Waduh, alhamdulillah. Saya tadi numpang tarik nanya. Siapa yang melamun? Yang bisa membacakan proklamasi kemerdekaan. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan kecepatan yang cepat-cepatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kurang. Siapa yang mau komplit? Perempuan, perempuan. Neng Nasi. Kasih mic. Dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang bersangkut, hal-hal yang bersangkut, hal-hal yang bersangkut mengenai Jakarta 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta. Sama nilainya 75% nih bagi 2.
Tangan dua, soehkeun. Tepuk tangan. Iya. Alhamdulillah. Lagi. Kasihan Pak Guru kepanasan. Halo. Siap? Siap naon? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya bukan cuma bisa berkumpul di sini, tapi kelak guru-guru bahkan ibu kepala sekolah menyaksikan dari SMP Negeri 53 Bandung kelak ada yang duduk di kursi parlemen, bahkan melahirkan presiden di Indonesia, menjadi orang-orang sukses berikutnya. Siap? Setua, jangan pernah berhenti untuk terus belajar, ikutin semua aturan dan petunjuk, apalagi punya moto yang sangat luar biasa sekolah ini. Ingat kata Imam Syafi'i, kalau tidak siap menanggung penderitaan pedihnya menuntut ilmu, maka harus siap-siap menderita seumur hidup. Siap? Kata Imam siapa? Makanya di saat kalian lelah, di saat kalian pedih perjuangan dan pengorbanan di saat menuntut ilmu, nanti di suatu saat kelak akan menjadi orang-orang besar. Apabila kalian tidak siap, jangan harap untuk menjadi orang besar. Siap semuanya? Angkat tangan semuanya. Halo? Angkat tangan, yang angkat tangan saya doakan menjadi orang-orang sukses, amin. Menjadi orang-orang besar, amin. Orang yang punya kemampuan untuk menguasai keilmuan, amin. Sekarang kalau berdoa begini, kalau begini tolak bala. Begini kalau amin. Nah kalau sekarang tolak bala. Kalau tolak bala tidak boleh begini. Contohnya, ya Allah jauhkan musibah. Jangan begini, tapi harus begini tangannya. Ya berarti kita berdoa supaya hal-hal yang buruk itu jauh, amin. Angkat tangan semuanya, tapi begini, kita tolak bala. Semoga musibah petaka dijauhkan. Begini, kalau begini sama dengan minta. Kalau tolak bala begini semuanya belum naik. Hei, belum angkat tangan semuanya. Ibu guru juga semuanya belum begini. Ibu kepala yang cantik begini atas. Yang atas semuanya pak, tolak bala nih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.